Assalamualaikum. Dur. Kompor di mana pun berada. Kali ini kita akan mereview speaker BNC. Ini speaker udah lama, tapi kita baru review karena ada baru ada barangnya. Jadi kita review singkat saja mengenai speaker ini. Cuman ini ada 4 speaker. Jadi ini kita kirim ke Jambi. Paket kurang lebih nilai 40. Ya, hampir 50 juta. Ada 2 box sama power orang asli 2.0 plus 1 kelas GB, dan saya paling sudah sangat cukup untuk mengendong. Kemudian ini untuk mengenai spek dari speakernya, tipe SB115 dari BNC Itali. Ini tipe lama, dan barangnya ini juga barang keluaran lama karena masih sekun. Justru yang menurut saya yang ya sama saja sebenarnya, sekun dan keluaran terbaru sama saja, cuma kalau dari Mas Iwan pribadi lebih mantap yang sekun. Terus untuk kabel di sini kita menggunakan Canary 13 AWG atau kurang lebih 3,4 sampai 3,6 mili. Yang penting untuk kabel subwoofer itu minimal 2,5 mili. Jadi nggak ada kok patokan kalau nggak 4 mili nggak maksimal, kalau nggak 4 mili nggak bagus. Ya itu tergantung juga. Jadi ya tergantung beban voltase di kabel dan berapa lama. Dan kualitas kabel mengenai ketahanan panas. Terus kemudian dari rangka memang BNC seperti ini dulu ya. Terus sengaja kita kasih 2 cabang, artinya untuk memaksimalkan kedua ini. Mungkin dari pabriknya minta kayak gini ya, kita harus buat 2. Kalau satu nanti khawatirnya kondol ya. Magnetnya neodymium. Memang untuk kas neodymium ini suaranya lebih landung ya, lebih suara lebih jauh. Domainnya ke Lossab, Lossab Boy. Untuk box kita custom model RS18 terus terang. Terus tidak ada nama-nama baru, jadi ini memang boxnya model RS18. Terus ya bisa dibilang boxnya Nexo, cuma ini custom. Terus ada 2 box seperti ini, ada kaki, ada handle. Handlenya kualitasnya seperti ini. Ini belum dilapi lor, mohon maaf ya. Terus ramnya, grillnya seperti ini, lipatan dia dilipat, dipekuk bahasa orang Jawa, jadi rapi. Bautnya bisa dari bawah sini atau langsung ke moron di sini, apa di langsung di bawah yo iso. Kemudian anti air juga udah ada ram, ada anti airnya. Kemudian untuk tuning untuk box. Jadi untuk box speaker Neo ini rata-rata tingginya sekitar 60 sampai 120-an. Bahkan kalau untuk sub-saban real ya rata-rata sampai 160-150. Cuma untuk daerah frekuensinya ya speaker ini saya dan teman-teman. Jadi untuk ini sekitar 60 sampai 90-an. Jadi kita korelasikan dengan boxnya. Untuk itu box jeroannya seperti apa, nah itu kurang lebih ya sama ori, cuma kita sedikit modifikasi seperti itu. Jadi tidak sama, cuma pada sistemnya kerjanya sama saja ya. Untuk box RS ini keistimewaannya karena saya juga mendengarkan yang ori, akhirnya kita custom kuatnya yang ini gitu. Mulanya kalau kita tata barikade itu lebih enak, sebarannya merata, penataan menemukan kalau tidak barikade kita menemukan lambda per titik enak gampang dengan speaker yang setidaknya minimal punya tendangan kayak gitu. Kalau BNC memang bawahnya harus agak nendang gitu, harusnya bisa nendangnya bisa ya kas Eropa dulu ya. Jadi ini akan kita pasang, nanti gimana suaranya kita Alex biji. Terus apa ini yang kurang kira-kira? Orang cita kau nih raja ini. Kalau pesen box saja cak. Boxnya saja 4 juta, artinya sudah ada kabel instalasi.
itu nanti kabelnya bisa milih apa namanya, kabel kanare 13 AWG atau apa. Cuma kalau saya nanti 4 juta kita kasih kabel kanare kayak gitu. Kemudian tinggal, intinya tinggal pasang aja ke speaker, tinggal pasang kayak gini. 4 juta? 4 juta tinggal box aja. Terus kualitasnya rigging seperti itu bisa dilihat. Ini pakai fiber dempul. Ini sih tekstur di komplit. Resin ya? Resinnya jangan lupa. Ini kita tidak pakai anu ya, apa? Saringan ya, saringan kayak apa? Namanya itu kayak cetakan apa ya? Seperti ini. Kalau kita kan pakai fiber. Kalau kita nggak pakai sesin apa ya? Pakai kain ya? Kain, kita nggak pakai kain. Pakai fiber. Kita pakai fiber karena fiber itu rekatnya ke kayu sama bahan terpadun, resinnya lebih kuat sama obatnya daripada lain. Itu menurut kita. Jadi kalau fiber itu kalau dia melontok satu cuma satu daerah, tapi kalau kain di ini semuanya itu, jadi kualitasnya terjaga ya. Seperti itulah lur ya, ala-ala kita, ala-ala kerja. Nanti kalau Mas Amrian monggo yang pribadi ya. Terus ini tidak sound butter loh, ini sound ya sound sopan, pakai jas, nggak pakai kaos. Oh, pakai jas. Pakai jas sarung lah. Berdasi. Masa jas pakai sarung nggak? Yo, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Terus kayak apa, jaket ini. Kayak anu-anu kan? Kayak apa? Wong-wong anu kan? Oh, wong-wong anu kayak? Berarti sopan. Sopan. Terus gue kayak gini tuh suaranya nggak bisa kita boosting, jadi pokoknya bener bener fleksibel, original untuk bass drum gitu nama gitu. Iya. Pertanyaan netizen. Apa? Boki horek aja. Horek. Horek itu apa tuh aura? Pertanyaan netizen biasanya horek nggak ikut boki. Ya, nah jumlahnya sih tak ya horek. Nah, jumlahnya 20? Wow, yo, cuma ini sopan. Hmm. Original klasik ya kayak ngono. Berdasi cak? Berdasi, jadi nek di rungokno terus no nyaman, ya. Nyaman. Enggak sakit di dada. Enggak sakit di dada. Halus-halus. Karena itu nyaman itu yang bikin kita lama ya. Oh, nyaman yang bikin kita lama. Iya, jadi begini. Apa lagi ya kita? Biasanya speaker itu harganya berapa kalau baru? Ya, segampangnya 1,5 sama ngewu ya. Oke. 1,5 sama ngewu, ya udah semua enak pitung ngewu. Enak juga ada gulik enak di semua. Oh iya. Netizen bertanya, apa? Kalau dipakai Orin suaranya gimana? Loh, ini sebabnya ini? Iya. Oh, masuk. Karena masuk. Orin itu X-Mac-nya benar-benar maksimal, artinya gerakan ke belakang juga oke. Gerakan down ke depan, X-Far-nya makin oke. Jadi, ngininya juga ya, jadi X parnya juga kuat. Iya. Jadi kalau dipakai orang cocok aja. Cocok. Oke. Cuma nanti kalau dimasukin orang dia lebih sustensa. Kalau ini refleksa. Oh. R pangkat 3. R pangkat 3. Kalau ini D pangkat 2,5 R1. Oh, D 2,5 R1. Iya. Ya. Oke. Ya. Lagi ini sudah ya. Ya. Kalau misalkan, ya lupa. Tel tambah harkis 5,5 boxnya saja. Bisa diharkis sih, Cak? Bisa. Beda beset, ini kira rawat beset, Mas. Oh. Oh iya, sound sopan, Cak ya. Sopan. Terus dilapi gimana kok opo ya. Kirim ke mana, Cak? Ini kita kirim ke Jambi via Indah Kargo. Oh, via Indah Kargo. Ya, sebenarnya SPC ini Bu Bos ya. Oh, Bu Bos. Bu Bos. Puh, yang pesen ini beliaunya ibu-ibu. Oh, pes. Orek. Orek lor. Orasnya, Bu. Ibu-ibu. Rupanya beliaunya pengennya di atas 9 juta. Ya. Saya kasih PA tujuan ini, maksudnya saya kan udah cukup. Kita ya, nanti nggak tahu kalau ngarahnya ke power C 16.000. Wuh, kayak punyanya siapa itu? Wongkae ya. Wongkae. Iya, jadi kita pakai ini. Itu oh iya. Pak mau ngucan aja yang mau cek sound ya. Yes, itu ya. Oke. Sekarang lebih seperti itu.
Terus ini bikinnya BNC. BNC. Seri SW. SW. SW 100 ada. SW 115 ada. Ya segitu aja. Siap. Terus box ini enak, ditoto indoor outdoor oke. Karena sopan tadi, karena sopan itu wong nek wis menang sopan rupaya iki iso ditoto nang ngene. Karepe wayahe piye iki iso menyesuaikan box. Jadi roh roh kahanan. Kahanan. Jadi box ini roh kahanan. Elok kahanan. Ya, ya. Ya, ngono ae. Oh, ngono ae. Yes. Yes, terima kasih. 200 itu. 200. Oke, okay, Cak. Ya.